pemimpin jadi ondel-ondel. Asik kita jadi ondel-ondel, guys. Mana ondel-ondelnya? Waduh, ini kok. Wah, rupanya berat juga ya kostumnya, kata Upin. Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar gak ketinggalan video kita setiap hari. Oke? Oke. Yo, masuk guys, kembali lagi dengan Molly Brana. Kali ini kita main Upin-Upin lagi, teman-teman. Yeay. Nah, di episode kali ini menceritakan tentang Upin Ipin jadi ondel-ondel. Waduh, pasti keren banget ya guys. Kita nanti joget-joget nih. Kalau Pedri kan gak usah jadi ondel-ondel. Emang udah kayak ondel-ondel si Pedri. Yaudah, kita mulai aja guys. Daripada kita penasaran nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu sebelum video ini. Oke, ayo kita mulai. Jum. Upin Ipin jadi ondel-ondel. Waduh, Upin Ipin senang kali ya. Pada suatu siang, Upin Ipin, Mail, dan Ersan sedang ngobrol di lapangan nih guys. Oke, ada Patrick ya guys, nemenin Upin Ipin. Kalian tahu gak sih, minggu depan ada acara ondel-ondel loh, kata Mail. Hah, apaan itu ondel-ondel, kata Ipin. Waduh, Ipin gak tahu ondel-ondel guys. Itu loh yang orang pakai kostum boneka besar, kata Ersan. Oh iya, aku tahu, kata Upin. Oke, Upin tahu nih guys, Ipin tahu enggak ya? Nah, katanya sih mau dicarikan yang jadi ondel-ondel, kata Mail. Oh, jadi orangnya bisa siapa saja ya, kata Upin. Waduh, jangan-jangan Upin mau daftar nih. Iya, gitu maksudnya, kata Ersan. Jom kita pulang, Ipin, bilang ke opa. Jum. Waduh, kita mau jadi ondel-ondel, ini mau daftar. Waduh, kurang kerjaan banget, Upin Ipin. Jadi guys, kita naik mobil ya guys, kita langsung opa deh. Ayo, Patrick, ikutin aku, kita balik. Asik, pulang ke rumah. Ayo, kita balik, jum. Ayo, oke, Ipin, neng. Oke guys, kita langsung aja guys, kita langsung balik ya. Belok kanan, belok, misi. Ambil aja, belok kiri. Belok kiri lagi. Ada. Aduh, parkir. Di rumah. Oke, kita sampai rumah nih guys. Kita akan bilang ke opa ya guys. Opa, katanya bakalan ada ondel-ondel minggu depan ya, kata Upin. Iya bener, ada apa emangnya ya, kata opa. Kami mau jadi ondel-ondel opa, kata Ipin. Oh, mau jadi ondel-ondel, boleh saja, kata Karos. Nanti kakak persiapkan ya, tunggu saja, kata Karos. Asik, Karos baik guys. Dia mau persiapkan kita jadi ondel-ondel. Hore, terima kasih ya Karos, kata Upin. Asik, kakak yang baik nih guys. Karos pun menyiapkan semuanya agar Upin Ipin bisa jadi ondel-ondel. Oke, kita lagi didandanin sama Karos nih guys. Semoga jadi ondel-ondel ya. Minggu depan. Oke, ini waktunya tiba nih guys. Acara ondel-ondel. Upin Ipin jadi ondel-ondel. Asik kita jadi ondel-ondel guys. Mana ondel-ondelnya? Waduh, ini kok. Wah, rupanya berat juga ya kostumnya, kata Upin. Ya ampun, ini ondel-ondel apaan ini? Ini masih imut. Iya, agak susah gerakinya, kata Ipin. Waduh, Ipin jadi ulek guys. Aduh. Ya, namanya juga jadi ondel-ondel, kata Karos. Aduh, ondel-ondel macam apa kayak gini ya? Ayo kita ke lapangan sekarang, kata opa. Oke guys, kita udah jadi ondel-ondel ya guys, gak apa-apa lah. Si Upin pakai kostum lock, si Upin jadi bulak lagi. Ayo cepetan, kita ikutin opa ya guys. Oke, jum. Sini, ayo Upin. Oke, kita ke lapangan, cepetan naikin mobil ya. Oke, dia naik, wih, palanya nembus. Oke, kita masuk ke lapangan guys. Jum. Kita makan jalan, belok kanan. Seperti biasa. Misi. Oke, kita udah sampai. Cepat sekali kan kita motong jalan. Oke, belok kanan, belok kiri. Hap, Upin Ipin pun ditonton. Oke, lagi ditonton nih guys. Upin Ipin lagi joget. Hore, ada ondel-ondel, kata Ersan. Wah, udah lama nih gak liat ondel-ondel. Waduh, ini ada ondel-ondel malah joget. Dikira dangdut apa ya? Tapi kok perasaan ondel-ondelnya beda dengan yang dulu ya, kata Bapak Ucok. Ayo kita jalan-jalan keliling kampung, kata Karas. Oke, kita keliling kampung ya guys, biar kita dapat duit. Oke, jom kita keliling. Oke, warga semua, kita keliling ya. Tung-tung-tang-tung-tung. Biasanya kayak gitu ya, ondel-ondel ya. Oke, coba ikutin aku, weh, pada ditontonin. Asik. Oke, tung-tung-tang-tung-tung-tung-tang. Aduh. Ayo cepetan semua warga, ikutin aku. Oke, lanjut.
lucu banget, ya ampun. Kalian pulang deh, jangan ditontonin, kasihan tau. Oke, tung. Waduh, capek banget ini guys. Capek, aduh. Astagfirullahaladzim, jauh banget ini, ya ampun. Yaudah, kita naik mobil aja ya. Ini mobil macam apa ya, naik mobil. Aduh, kalian jalan aja, aku capek tau. Aduh, mobil macam apa ini. Naik mobil. Aduh, kalian jalan aja ya. Waduh, udah ketinggalan jauh ya. Oke, guys, kita naik mobil aja, guys. Capek tau, belok. Ya, banyak kempes. Ya, ampun. Ya, turun. Aduh, ini naik kapal lagi. Ya, ampun, jalan lagi. Oke. Pak, Pak Sapi, saya minjem mobilnya, Pak Sapi. Oke. Saya minjem mobilnya, Pak Sapi. Jangan marah. Oke, guys. Kita langsung aja, guys. Aduh, ini jauh banget nih, guys. Kita keliling-keliling nih. Gak ada yang ngasih duit apa. Aduh. Oke, habis itu belok kiri nih, guys. Belok kiri. Terus belok kiri lagi. Terus belok kiri. Udah sampai nih, guys. Asik. Oke, guys, aku capek nih, guys. Mereka pada kemana ya? Belum nyampe nih. Oke, kita udah sampai nih, guys. Beberapa jam kemudian. Asik, akhirnya udah pada sampai semua nih, guys. Sampai sore malah ya, dari siang. Aduh, capek banget nih, pegel. Waduh, capek apaan? Kamu naik mobil, Upin? Iya, kakiku mati rasa nih, kata Ipin. Terima kasih, Upin, udah meramaikan acara ini. Oke, guys, kita udah meramaikan nih, guys. Kita cuma sehari doang untuk ramein acara ini. Tenang aja, Ipin. Aku udah siapkan ayam goreng kok. Asik, kita dimasakin ayam goreng nih, guys. Ore, ayam goreng, kata Upin sama Ipin. Nah, sekarang juga, jom kita pulang yuk, kata Karos. Oke, kita langsung pulang ya, guys. Jum, capek tau. Jum. Setelah di ondel-ondel, Upin Ipin pun kecapean. Namun mereka tenang karena dapat ayam goreng dari Akaros nih, guys. Satu panci. Waduh, satu panci. Dikira satu ember ya. Paman, iya begitu kita, guys. Upin Ipin jadi ondel-ondel. Ondel-ondel yang aneh ya. Oke, guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan teman. Kalau suka cerita ini, akai. Dadah. Thank you.